Merita bebas sangat sembuhlah kita di seruan kuleng kami Pak Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Sarituari 1-5-4 kuleng aku Sami Ipat 184,464 ikut ambil pon 1 nyentuh ke pom 5 di Sarawak udah berengkah sekolah sehari itu tadi. Tu nyengkaum nembiak hari 193 buah sekolah secondary ti sama 4 bulan belajar hari rumah. Tinjau kru RTM bak sekolah SMK Tunku Abdul Rahman Petra Jaya Kuching ngayan ke sekolahnya dibuka ngau lancar. 1200 ikut nembiak pom 1 nyentuk ke pom 5 berengkah bersekolah Sarito. Opis sekolah muka nyedia ke 2 itik pecalai ungkup nembiak serta pengerja pengawal sekolahnya. Atur titrit bak pintu pagar muka di pecalai kena tentu ke mensia mayuh nyengkaum apa indai nak tamak ngagi kandang sekolah nanti nadai ke buah tip berat. Pengajar tip jaga bak pintu penamak muka dekat tentu ke semua biak nitih katur kudah diletak ti belalau ke gaya penghidup ke baru 2.0. 26 buah sekolah secondary di Pilih Kuching ti agi zon merah muka dibuka sehari itu kelimpah hari 15 buah sekolah di Pilih Padawan, 4 buah sekolah di Bau ngau 3 buah sekolah di Lundu muka sudah dibuka. Lalu sebuah sekolah secondary di Dalat agi ditutup laban agi kena atur mindah bertagang ti diterit ke. Palan transit orang berkedayau ti nadai dor diau TTG ti keterubah di Sibu. Bak bangunan masak lama dia dan tembok bak bulan 8 tu ialah. Palannya nang projek sukung ramah ungkup raban orang berkedayau nadai dor diau di Sibu ti udah dikemendar ke Perintah Menua Sarawak bak tahun 2020. Menteri Pengintu Pengelantar Raban Bangsa Urindo Ruang Bilik Ngau Pemansan Biak Mit Datuk Seri Hajah Fatimah madah kentik projeknya sudah tembuk ilak palanya oleh halai 40 ikut orang. Kos naik tarafnya ialah RM457,000 si Pak Bojang Channel yang untuk naik taraf dan kita juga telah luluskan peruntukan sebanyak RM228,000 sebagai bantuan untuk memulakan operasi nanti. Yang mansur kerja kutuk dah tinggal bas TTG Sibu. Yang madah ketujuh penumbuh TTG-nya dan dikenaknya dia kepalan alai ngenduh tinduk serta pemakai tindak berbayar kelimpah dia ke servis berperasa tubuh, pengerai ngerundiang serta berperasa sekali kebisik berkena ke dadah. Ngenam perkara kesama, Datuk Seri Fatimah madah kopis Menteri yang muka dekat mantuk register ngau ngambil tujuh vaksin COVID-19 dikenaknya ke Rabantuk di Serata Sarawak. They also will register for vaccination, but they also will be protected against COVID-19. Jadi kumpulan gelandangan bukan saja di Sibu ini, di bahagian-bahagian lain juga ya, proses pendaftaran akan dilakukan. Program Info on Wheels IOW Kediatur Upis Pemadah Japin ngemerat ke pengawak ngangkat ke Pemertiati Mensia Mayu senentang bersai guna ngerjister diri ngau ngambil tujuk vaksin COVID-19 dikenaknya ke pengantan semua orang. Direktur Japin Sarawak Swadi Guliling madah ke IOW dan sebagi hari pengawak upis tu ianya ngenatai ke penerang pasal polisi ngau berita kemayari hari perintah. Yang madah kelebuh pandemik COVID-19, program itu ngemerat ke pengawak ngangkat ke Pemertiati Mensia Mayu senentang gaya penghidup baru serta nitih ke prosedur operasi standard kelimpah hari program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kenyar bulan 1 tu kemari, program IOW dah diatur buat lebih 4,000 mengkah palan di Serata Sarawak kalau ukai seminak nyadung surat penerang tamuka bertunggak mua ngenatai ke penerang pasal ngeregister ngambil tujuk vaksin COVID-19 ngau proklamasi darurat. Swadi Mansur Kerja Kutuk buat program IOW Kediatur buat Palam Daja Sungai Serikai Ngau Semak Taman Merdeka di Serikai. Lekan lagi penyakit COVID-19 sudah main kita ingat-ingat cara hidup kebaru. Ingkan ke depan sama-sama kita belah kerin kita gelaban kita nyaga kita bersedia kita memadu ke penyakit COVID-19
sakam diri kita satu meter ke satu meter. Senggabung hidung kau mulut adalah ingat masu jari. Sakam diri kita satu meter ke satu meter. Senggabung hidung kau mulut adalah ingat masu jari. Arah kita ke depan, andang orang bersekut, andang terlalu semak-semak. Belah sama kita ingat ke, tetap ketatkan diri. Jaga me pemeresi, darah penghidupi baru. Aram kita mansara, game diri kita satu meter ke satu meter. Senggabung hidung kau mulut adalah ingat masu jari. Game diri kita satu meter ke satu meter. Senggabung hidung kau mulut adalah ingat masu jari. Aram kita mansan, aram kita mansan, cara penghidupi baru. Aram kita mansan. Intu Sarawak, jaga Sarawak. Bertemu baru, Saritu bisik 225 itik kes baru COVID-19 di Sarawak. Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak JPBN bak sepengkah penerang, madah kengau penyampaunya ujung ke kes positif di menua tu nambah ngagai 17,779 itik kes. Tuk Nyengkaum Pelilih Bintulu Ngau Semarahan Samang Rekod ke 43 itik kes, Sibu 39, Miri 24, Julau 12, Sebawah 10, Kucing Kapit Serikai Ngau Beluru 7 kes, Matu Ngau Meradung 6, 105, Serian Ngau Sung 3 kes, Lubuk Antu 2, Ngau Kenawit Rekod ke Siti kes. Saritu Pelilih Telangusan bertukar status ngagai Zon Gadung udah tinadai ngerikut ke kes positif dalam kanan 14 hari kodah. Ngujung ke menua Sarawak, bisik 8 Bengkah Pilih Menua bak Zon Kadung, 11 Zon Merah, 3 Zon Oren ngau 18 Bengkah Pilih Menua bak Zon Kuning. Gempung kerjasama ditegap antara Perintah Besar ngau Perintah Menua dekat mudah kagi projek pemansang di Pejalai Kedi Menua tu. Sekretari Perintah Besar Menua Sarawak Kedulu Subak Datuk Muhammad Syahabuddin Omar madah kenyadi orang tip Jalai ke program ngau polisi perintah orang kegawak perintah patut ngetan ke pemanah kawalnya ke pengelantang menua kelebih hagi menua Malaysia. Yang madah kurang kegawak perintah patut berjalan ke pengawak ngau mana ngambil berhenti ke peminta mesia mayu. Yang mengkak merik terima kasih ngagai Perintah Menua laban seruan ngenang pengerja pengawak perintah besar yang kau merik insentif ke tanda terima kasih agar sidak tigawak di menua tu. Datuk Muhammad Syahabuddin maksud kerja aku tu buat pengerami sekalung budi jasa mu dikenang di Kuching berserima ngau Datuk Muhammad Syahabuddin ti pincin gawak nyadi Sekretari Perintah Besar Menua Sarawak kena 3 bulan 4 tertadi. Dulu akhir hari itu, Sekretari Perintah Menua Sarawak Datuk Amar Jaul Semyun meri terima kasih ngau kerjasama ti diberi Datuk Muhammad Syahabuddin lebuh ke akik gawak di menua tu ti udah nentu ke semua projek ke dipegai Sekretari Perintah Besar di Pejalai Kengau Manah ti belalau ke peminta rakyat. Enti disebut bermukun di radio tentuan namunya dan program keditabu Radio Television Malaysia RTM kelebih lagi Sarawak FM 8 RTM palanti keterubah yang luar ke programnya di radio. Berserima dengan hari RTM ke-75 kita berkulai dengan sikup pengeluar program bermukun ke Dulu Subak ianya Ahmad Rahman diudah mengangkat ke programnya untuk ke dikerinduk ke orang ke udah tuai umur hari pupu rapan bangsa. Ahmad Rahman tinya di pengeluar program Pemukun di Sarawak FM urung tahun 2000 nganti Niang Abdul Ahmad Nor. Program tu tidak lagi dikerinduk ke sidak kudah tuai umur. Ngujung kia mata Rabah Nembiaknya diorang kesama rinduk ke programnya dengan sempekat pemertiati MOU antara RTM kau Radio Television Brunei serta agensi-agensi bukai. Dengah MOU-nya ia berkulai dengan kaban mukun diberi awak ngemata cara programnya direkod bapalan ke dipilih hari sidak RTB kau agensi luar dikenak cara kenarit hati balan pihak. Nyalai hari penerbaknya ngujung ke yang luar ke program bermukun di radio ngenak konsep contemporary ngau muzik lama. Dan yang menjadi kebanggaan saya ialah bukan saja masyarakat Melayu yang meminatinya, bahkan masyarakat Iban dan juga Bidayuh yang ingin untuk menyertai rancangan ini secara udara.
Berserimai ngari RTM ke-75, Ahmad sudah pincin kenyau 2 tahun kuda, ngarap ke RTM, majak terbilang buat pengawal keluar ke program Bermukun di Radio. Alhamdulillah, syukur pada RTM untuk memberi ruang besar untuk menerbit Mukun ini. Kita mengharapkan dengan adanya hari RTM ini, tetap unggul untuk menerbitkan satu rancangan Mukun ini dan kekalkannya ia supaya ia lebih bersistematik lagi untuk diterbitkan, bukan saja untuk kalangan masyarakat Melayu, bahkan boleh menjadi lambang untuk kita bersatu padu. Jam kedia tu programnya nyadi sebagai program tidak terbilang Pak RTM. Kalau dia tu diberi nama Juh Bermukun, tidak keluar ke ninting hari 6 pukul 10.10 minit nyentuk ke 12.30 malam. Kelimpah ringatur Juh Bermukun di lokasi. Penyikar raban bomba madam ke api ngujung ke sebuah bilik alai baum buat sekolah SMK Tabuan Jaya Mujur di Selamat Kariti Angus pagi tadi. Bilik operasi bomba Sarawak madah ke buat penusah orang pukul 10.30 paginya sepindaknya di buat ekon dalam bilik alai baum sekolahnya. 7 ekor orang hari upis bomba Tabuan Jaya ngesah palang penusahnya sudah diterima kangau remsia mayuh rum pukul 10.38 minit pagi. Penusahnya seminak rosak ke 5% dinding sekolah, lalu pun penusah tu agi di pansiak. Berita tadi ujung ke berita Aiban kita kelemah itu, nyalai tetap ke pengerindu hati kita, bergulai ngau kami, nur boleh berita ti amat serta ke madu paru. Ngau tu aku sami ipat madah kediri mupuk dulu.